Halo, jumpa lagi bersama saya di channel iCommunity. Seperti biasa, kita akan sharing hal yang bermanfaat seputar tips networking, marketing, dan inspirasi untuk kehidupan dan bisnis Anda sehari-hari. Kali ini saya akan membahas tentang satu skill yang bisa kita gunakan untuk banyak hal. Bisa untuk membuat konten, berjualan, dan tentunya bernetworking. Skill apakah itu? Skill ini bernama copywriting, atau yang biasa disebut juga seni membuat tulisan yang berkesan. Apa bedanya copywriting dengan tulisan biasa? Kalau saya berikan contohnya, saya yakin Anda akan langsung bisa merasakan perbedaannya. Misalnya kalau kita bicara tentang iPhone, salah satu produk keluaran Apple. Saat menuliskan, iPhone memiliki kapasitas memori 128GB. Nah, itu adalah tulisan biasa. Tetapi jika kita menggunakan copywriting, maka tulisannya menjadi 1000 lagu favorit Anda di dalam genggaman. Nah, gimana? Udah kebayang? Ya, kita coba berikan satu contoh lagi ya. Tulisan biasa, kamera ini memiliki resolusi 48 megapiksel. Nah, saat pakai copywriting jadinya abadikan momen penting Anda dengan gambar kualitas jernih. Memiliki maksud yang sama, namun dengan pilihan kata yang berbeda, maka rasa yang ditimbulkan juga akan berbeda. Copywriting ini sangat efektif Anda gunakan untuk penjualan, iklan, atau saat ingin membuat konten di sosial media. Dengan cara ini, konten Anda akan lebih menarik dibaca dan isinya menjadi lebih mudah dipahami dengan baik. Untuk penulisan dengan metode copywriting ini, Anda bisa menggunakan beberapa formula yang akan saya sampaikan di video kali ini. Formula FAB. Formula yang pertama ini adalah feature, advantage, dan benefit, atau kita singkat FAB. Sesuai dengan artinya, pola copywriting yang kita pakai ini adalah dengan menyebutkan fitur, kelebihan dari fitur tersebut, dan terakhir, manfaat yang bisa dirasakan oleh penggunanya dari fitur tersebut. Contohnya, sampo ini terbuat dari lidah buaya. Ini adalah fiturnya. Kelebihannya adalah terbuat dari bahan alami. Manfaatnya, aman bagi kulit. Nah, kalau disambung menjadi sampo ini terbuat dari ekstrak lidah buaya dengan bahan yang alami, sangat aman dan nyaman bagi kulit Anda sehari-hari. Contoh lainnya lagi, kerudung itu terbuat dari kain microfiber dengan pori-pori yang bisa membuat udara mengalir dengan bebas. Rasanya adem, membuat rambut Anda bebas dari gatal dan bau karena berkeringat. Formula BAB. Nah, berikut ini adalah pola BAB. Ini bukan BAB seperti yang Anda bayangkan ya. Formula ini memiliki kepanjangan before, after, dan bridge. Jadi, keadaan sebelumnya saat bermasalah, lalu disambung dengan keadaan setelahnya seperti yang diharapkan, dan bagaimana produk atau solusi yang Anda tawarkan menjembatani keduanya, atau bridge. Kita langsung ke contohnya saja ya. Banyak orang yang kesulitan dalam mencari relasi bisnis dan bingung cara mengembangkan networknya. Mereka berharap ada yang bisa memberikan solusi yang tepat, mendapatkan kenalan-kenalan dan relasi baru yang dapat mengembangkan bisnis dan pribadinya. Yuk bergabung di iCommunity, di mana Anda bisa berjejaring dengan berbagai pengusaha dan profesional yang luar biasa. Anda bisa berkenalan, berjejaring, dan berkolaborasi dengan mereka semua melalui komunitas yang berkembang ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya contohnya. Mudah bukan? Formula PAS. Formula terakhir adalah PAS, atau kepanjangan dari Problem, Agitate, and Solve. Jadi dimulai dari masalah yang sedang terjadi, lalu kita amplifikasi atau besarkan, baru terakhir diberikan solusinya. Contohnya, jika bisnis Anda makin kurang profitnya, tidak perlu lama lagi, bisnis Anda pasti akan tutup. Nah, jika tidak mau hal itu terjadi, langsung daftarkan diri Anda di training Rahasia Meningkatkan Penjualan Dalam 30 Hari. Nah, kebayangkan,
itulah 3 formula yang bisa Anda gunakan untuk membuat konten-konten Anda lebih menarik lagi. Bahkan bisa Anda manfaatkan juga untuk meningkatkan penjualan. Baik, sampai jumpa bersama saya Paulus. Ingat selalu, share network, grow network. Salam inovasi.